Alina Suhita, segala cita-cita dan tujuan hidupmu sekarang adalah untuk melanjutkan kepemimpinan di pesantren Al-Anwar. Itulah garis hidup yang diberikan Kyai Hanan dan Bu Nyai, yang sebentar lagi akan kupanggil mereka sebagai Abah dan Umi. Pesantren ini akan menentukan masa depan kamu, Suhita. Kamu harus belajar sungguh-sungguh, ya nak? Iya ya. Kamu akan tinggal di sini bersama anak-anak lainnya. Saya siap kok, Bu. Matur suwun sangat. Kyai Jabar lan Umi wis percaya menitipkan Alina Suhita nang pesantren Al-Anwar. Insya Allah kami akan merawat dan mendidiknya seperti anak kami sendiri. Alhamdulillah. Namanya cantik, secantik wajahnya. Masya Allah, sorot matanya itu loh. Tampak cerdas dan rasa ingin tahunya besar. Terima kasih, Bu Nyai. Sebentar. Biru! Biru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Itu sama Nyai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal no. Iki Alina Suhita. Iki Biru. Alina Suhita. Insya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Mereka akan jadi pasangan pemimpin pesantren kita di masa depan. Amin, amin. Aku ini mantan ketua pergerakan mahasiswa. Waqala Musa ini ustu bi rabbi, wa rabbikum min kulli mutakabbir. Berkuar-kuar melawan penindasan tentang kebebasan memilih. Tapi aku gak bisa memilih istriku sendiri. Alina itu anak Kyai Jabar. Pesantren salafnya berkembang pesat di Mojokerto. Dia itu sudah dipersiapkan untuk menjadi pendamping hidupmu, Gus. Masya Allah. Ayo, nih, putuku. Mbak Putri. Mbakku mana? Sudah jalan ke masjid. Banyak kiai kenalannya yang udah datang. Menurut Mbah Putri, saya bisa jadi istri yang baik. Bisa, Nduk. Sing penting, mikul dhuwur. Mendem jeru. Angkah tuka, wazawas tuka,
mahtubataka Alina Suhita binta Abdul Jabbar bimahri 50 gram minad dahabi halan. Qobil tu nikah wa tazwijah bil mahril mazkur halan. Bagaimana para saksi, sah? Sah! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa khair. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawwil umurana wa Wis. Tidak sanggup ternyata aku, Mas. Kamu tahu, aku akhirnya bersedia menikahi kamu karena Umi. Bukan salahmu. Jangan nunduk. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Umi sama apa itu percaya kalau kamu adalah orang yang tepat untuk mengembangkan pesantren Al-Anwar. Sedangkan aku, anak tunggalnya, kadung dituduh gak bisa apa-apa. Mulai malam ini, kita tinggal di kamar yang sama. Tapi aku gak akan nyentuh kamu. Karena aku tidak mencintaimu, Alina Suhita. Kamu tidur di ranjang. Aku tidur di sofa. Satu hal lagi. Umi sama Abah gak boleh tahu soal ini. Aku rasa kita sama-sama sepakat untuk menjaga perasaan mereka. Bukan begitu, Alina? Kiai Gus. Kamu ingin tahu kenapa mengganti namamu dari Alaina Salma? Namanya bagus, tapi Mbak Kakung nggak kenal. Tapi yang Mbak Kakung kenal, seorang putri Dewi Suhita loh. Jadi namamu sekarang Alina Suhita. Kamu harus seperti Dewi Suhita. Perempuan hebat.
dia memimpin sebuah kerajaan besar bernama Majapahit. Alina Suhita tidak menangis karena tidak bisa kuliah di luar negeri. Alina Suhita sangat yakin bahwa segala kesulitan hari ini merupakan jalan menuju kemenangan Alina Suhita menjadi pemimpin di pesantren Al-Anwar. Untuk tugas mengenai pengaruh sastra pesantren dengan corak modern, Ibu ingin kalian buat secara berkelompok. Saya mau pelatihan jurnalistik di Malang nanti juga bisa di follow up oleh tim penerbitan. Apapun itu materinya, vlog, buku, proposal, atau apapun, terserah. Kalau mereka itu sudah terbiasa bertukar pikiran tanpa membedakan jenis kelamin, saya yakin kebiasaan seperti ini akan ikut sampai mereka itu berumah tangga. Masya Allah. Semua yang tertenang. Gue desepol. Pantes. Omi gak pernah ngongkon wong liyo. Wong kamu gawe sambelnya. Pusmat. Wong Umi langsung kok gurunya, bah. Dah bener itu. Dah bener. Bah. Abah kesana dulu ya. Masmu belum pulang, Pak? Belum, Umi. Mas bilang ada kerjaan penting yang harus diselesaikan. Alinda. Gih, Umi. Gak perlu cerita-cerita soal bisnis kafe masmu ya sama Abah. Kamu kan tahu bagaimana reaksi Abah soal pilihan masmu itu. Gih, Umi. Kasih tahu sama masmu. Suruh pulang cepet-cepet. Gayane, koyok masih bujang. Draft yang terakhir sudah ACC kan? Udah, dan kemarin udah dicek sama tim juga dan oke sih sebenernya. Yaudah, daripada kelamaan aku minta deadline tanggal 16, bisa ya? 16 ya, oke. Okay. Guys, tanggal 16 ya? 16. Oke, okay, makasih. Gus, pelatihan jurnalistik buat para santri loh, sebentar lagi. Tapi Renggaris saat telepon gak diangkat, belas. 9 pesantren yang ikut. Rengganis yang minta disatuin. Dan ini kan pelatihan radia buat komunitas kita. Baru tahu kamu. Gus, Rengganis lo mau pindah ke LSM yang lain. Apa ku bilang? Sudah ku ingatkan, Gus. Kau nggak pernah mau dengar. Kau selalu bilang kalau Rengganis itu dia pejuang. Gak akan terganggu dengan hal-hal pribadi. Satu hal yang kau lupa. Yang dia perjuangkan itu, hatinya. Susah itu. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Suwan, Dok. Oke. Oh, Allahu Akbar. Semalam, Umi ngimpi lagi. Nimang Putu. Matanya mirip biru. Nek bibirnya mirip kamu. Didoain aja. Insya Allah, Umi selalu mendoakan kamu. Wis tapi jete, Umi sudah dienteni sama Abah. Mau diskusi tafsir. Mawadda artinya adalah kekosongan perasaan cinta dari keinginan untuk melakukan hal yang buruk terhadap pasangannya. Cinta teman. Lain, dijaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengiman mulia. Nang dia? Lembur, bah. Ngurusi kerjaan. Kerja apa nang kafe? Abah kan gak tahu. Dan apa memang gak pernah mau tahu apapun yang Biru lakukan. Eh, menang. Abah tahu. Kalau kamu capek, Umi juga ngerti. Kamu pasti belum makan, kan? Umi mintakan Alina. Gak perlu, Mi. Biru udah makan sebelum pulang. Tadi ada tamu, sekelompok mahasiswa Islam dari Malaysia datang untuk studi banding, jadi harus dijamu. Bagus itu. Biru istirahat dulu. Iya, iya. Biru. Ba.
Waalaikumsalam. Kemana buku Bertrand Russell, Bu? Tadi saya bereskan, Gus. Lain kali jangan beresin buku yang belum selesai aku baca. Oke, Gus. Jangan ditaruh di sini. Assalamualaikum. Kamu gak bisa terus-terusan kayak begini, Ndo. Terasa berat, susah. Tolong, Ndo. Aku cuma pengen bicara sama kamu. Arsito iku sebelum dikenal sebagai Pujangga, namanya adalah Bagus Burhan. Nah, suatu ketika Bagus Burhan iku ketemu sama Raden Ajeng Burhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi dari tadi ada yang sudah menunggu kamu. Siapa, Umi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Dharma Wangsa. Saya akan mengajarkan kalian tentang sastra pesantren. Apakah kalian pernah mendengar nama sastrawan atau pujangga Ronggo Warsito? Sudah saling kenal toh? Nggih. Dari sejak Dharma mengajar di sini kan? Tapi Dharma sekarang jadi orang hebat, jadi santri kepercayaannya Kiai Ali. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Dharma kesini bawa anak yatim cak pirang-pirang banyak banget. Soalnya di Kiai Ali tidak ada SMP kan ya? Oke. Umi rasanya seneng banget. Nek iso ngerumat anak yatim sampai kuliah. Jadi sekarang giliran kamu yang tanya-tanya sama Dharma supaya ngerti siapa saja para anak yatim itu. Iya, iya, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lin. Kamu tampak urusan. Ada apa, Lin? Kamu masih bisa cerita ke aku loh. Siapa tahu aku bisa bantu. Kang,
Kang Dharma tenang aja. Pokoknya anak-anak yatim yang dibawa Kang Dharma tadi pasti sekolahnya sampai kuliah. Saya yang pastikan. Saya percaya sama kamu. Oh, saya bawakan kamu dua buku ini. Saya gak akan pernah lupa. Suwun ya, Kang. Sami-sami. Kapan kamu mau berkunjung lagi ke Gebang Tinatar, Lin? Udah lama loh kamu nggak datang ke makamnya Ki Ageng Hasan Besari, gurunya Rangga Warsito. Ajak Gus Biru juga. Nanti habis itu, kalian bisa makan sate Ponorogo ya. Lezatnya tak tertandingi, kan? Iya, kau masih ingat ternyata. Ini nomorku yang baru, yang lama sudah ganti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nin, ada masalah apa sih? Di mobil diem, di sini diem. Ada tuh sekalipun cerita tentang pernikahan. Biasanya 7 bulan pernikahan tuh lagi seru-serunya loh. Tuh ya, aku harus cerita apa? Berarti gak seru kan? Iya toh? Seksnya gak oke ya? Atau bener? Kamu gak perlu bilang, aku udah tahu tuh. Pasti seksnya gak oke. Pantas gak perlu dibicarakan lagi. Seksnya tidak oke. Memang kalau ini seksnya... Baru nama update selesai, kita bilas dulu. Oh ya. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng ya. Coba senyum dulu. Gimana senyumnya? Coba lihat itu siapa yang senyum itu? Alina Suhi? Nah, coba ya. Iya gitu loh senyum. Yang cantik gitu loh. Run. Udah apa sih ini kok rame banget? Ada lonceng buku rupanya. Mas ah. Kalian tak beliin buku ah? Jadi ngopi kan? Jadi ternyata tuh ya, dia kalau misalkan kamu mau begituan, kok enam tahapan tersebut adalah Asmorotontro lan Asmorogomo. Jadi kalau misalkan ya, kamu kayak ada nggak puas atau gimana gitu, mungkin, ini aku mungkin tuh ya, aku nggak ngerti ini beneran atau enggak. Mungkin dari keenam ini tuh kamu ada sengkelewatan, Li. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat rekan-rekan media yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya. Sangat berarti buat saya. Selebihnya tak serahkan ke Mbak Rengganis. Monggo Mbak. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan wartawan dan para peminat buku tinjauan kasus buruh migran. Yang mau interview one on one bisa langsung silahkan aja. Re, Rengganis. Tahap keempat, asmara dana. Sengseming pocapan. Kesenangan dalam berbicara. Kelima, asmara tantra. Sengseming pengerasan. Kesenangan dalam mengecap. Terakhir, barulah asmara gama. Olah asmara. Thank you.
Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Handuk dan bajunya. Sudah saya siapin. Terima kasih. Jadi mandi, Gus? Enggak. Dingin. Assalamualaikum, Dok. Dok, aku cuma mau ketemu sama kamu. Kamu harus tahu, Dok, kalau hidupku tuh sekarang udah ruwet. Ditambah lagi sama kerjaanku juga. Apalagi sih kamu kayak gini bikin aku tambah mumet. Lain kali tolong jangan seperti ini, Alina. Apa durung? Ya mesti durung. Panggilkan saja masmu. Bilang Abah sudah menunggu untuk sarapan. Iya, Umi. Sebentar ya, Abah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gus. Gus. Gus, bangun, Gus. Diajak Umi sama Abah sarapan. Nanti saya keluar sama Gus aja ya. Mandiin aku juga. Alina. Li.
Kok lama, Dok? Abah tanya terus. Mas Biru perutnya sakit, Umi. Jadi masih di kamar mandi. Yalah, jadi dari tadi belum mandi? Belum. Astagfirullahalazim. Tapi gak apa-apa. Kamu ikut mandi aja. Umi. Mandi bersama itu dicontohkan Rasulullah. Sunnah Rasul. Pahala. Tapi Alin sudah mandi loh, Umi. Ya gak apa-apa, Dok. Yang penting sama-sama. Wis toh. Nanti aja, Umi, nanti ya. Lah kok nanti? Kalau nanti, tunggu masmu minta. Gak bakal kejadian. Biru itu mirip seperti abahmu. Mereka itu kaku. Makanya kita sebagai perempuan, sebagai istri harus punya inisiatif. Minta. Nanti kalau Umi sudah keluar, Alina masuk. Bener ya? Abah biar Umi yang urusi. Ayo, Umi keluar bisa sendiri. Cepat ketok, ayo. Mas Biru, Mas Biru. Resto, ayo. Apa? Gak usah ditungguin. Kita makan berdua saja. Apa? Mereka itu punya urusan pribadi yang harus dikerjakan bersama. Mi. Saiki. Iya. Oh. Tadi Umi masuk. Nggih. Mau apa? Nggak apa-apa, Gus. Biasa urusan perempuan. Kenapa gak kau gauli aja sih, Gus? Gak iso, Zal. Aku gak bisa ngelakuin itu tanpa rasa cinta. Tapi kalian kan sudah nikah. Kue ngerti gak? Kembang apa kue? Kembang kantil. Kantil itu maknanya kanti laku. Kanti itu dengan, laku itu perbuatan. Mengingatkan kita kalau cita-cita itu tidak akan tercapai hanya dengan memohon, tapi juga harus berusaha. Masya Allah. Mi. Ya. Emang gak salah. Sudah bener. Tepat pilihan Umi. Aku ini lagi curhat loh sama kamu. Justru itu, aku malah lebih simpatik karo bojomu. Kasihan Alina Suhita. Dua sahabat terbaikku. Tempat aku curhat, tempat aku minta pendapat. Sekarang berpihak sama Alina dan justru menyudutkanku. Itu jauh lebih kasihan. Gak kayak gitu, Gus. 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 Karena kamu sudah berusaha, sudah belajar, Abah dan Umi memutuskan kamu menjadi kepala sekolah baru pesantren kita. Ya toh, Ba? Udah bener, Mi. Ini pilihan yang tepat. Gak salah pilih. Insya Allah kamu bisa. Mohon bimbingannya, Umi, Abah. Insya Allah. Ya? Sebelum kerja keras, bagaimana kalau honeymoon? Boten, Umi. Loh kok boten? Saya sama Mas Biru gak pernah punya rencana kayak gitu. Justru itu mulai sekarang direncanakan. Pergi berduaan. Perlu kalian berdua supaya lebih dekat. Engkau ben Umi ae sing ngomong karo masmu. Beres. Menurut saya, kita ini harus sudah mulai bikin buku ajar sendiri untuk tata bahasa Arab. Oke. Misalnya Nahwu Shorof. Maksud Bu Alina, kita nggak pakai kitab Amsilatut Tasrifiyah. Itu sudah paten, nggak bisa kita ganti. Waalaikumsalam.
Ya tetap dipakai, Pak. Hanya kita nanti bikin penjabaran yang lebih sistematis dalam bentuk modul. Kita bikin nazom-nazomnya, lalu kita sesuaikan juga dengan lagu-lagu yang sedang hits. Ide bagus itu, Ning. Berarti kita butuh mencetak dalam jumlah lebih banyak, nggih? Tapi kalau masalah itu nanti saya harus matur sama Mas Biru dulu. Oh, nggih. Karena kan beliau ya, Pak, yang punya pencetakannya, jadi ya seperti itu. Kebetulan ada Gus Biru. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Ya sudah, kalau gitu ini tolong dipelajari dulu. Parang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu nggak tahu beban kerjaanku sekarang. Pusingnya aku mikirin bisnisku, workshopku, percetakanku. Ya ampun, Gus. Ini ada apa sih? Kamu kan yang minta ke Umi buat kita bulan madu. Demi Allah, Gus, saya gak minta kayak gitu. Itu mereka yang menawarkan. Mereka menawarkan karena kamu yang mancing. Ini pasti sama kayak akal-akalanmu malam itu di kamar. Aku gak mau tahu ya, Lin. Gimana caranya kamu cari alasan. Dan bilang ke Umi kalau kita gak butuh bulan madu. Antarlah aku ke Ponorogo, Ron. Mau ke rumahnya Kang Dharma? Makam Kiai Ageng Hasan Besari. Inggih, Ndoro. Masih perawan, Run. Teri. Iya. Gus Birunya gak bisa. Kami ini belum pernah ngapa-ngapain. Aku ini belum pernah disentuh sama Gus Biru. Kenapa? Nggak cinta, dia sendiri yang bilang sama aku, Run. Lin, terus kenapa kamu dinikahin, Lin? Itu kan yang diharapnya sama Umi dan Abah. Hatimu sendiri pingin, Lin. Kau Umi gimana? Tahu. Kau Umi gak tahu. Tahu, Rus. Kakak gak tahu kok kalian udah masalah. Gak tahu. Rus, ada yang mau ketemu sama kau. Aku udah siapin Diana, Mas. Dan dia ikut berpengalaman banget. Aku jadi berapa kali kerja sama dia loh, Mas. Ya kalau nggak ada kamu tetap aja, Ndok, beda. Kamu tuh bisa memotivasi anak-anak. Pengalamanmu dalam mengelola majalah kampus misalnya, sampai kamu diundang short course ke Perancis, itu kan bisa menginspirasi mereka. Ya tapi kan aku ada acara liane, Mas.
Ya udah kalau gitu kita batalkan aja workshopnya. Kok jadi marah sih, Mas? Harusnya dari awal aku bisa lebih siap. Harusnya aku terima kenyataan. Aku terima resikoku pada saat aku memutuskan untuk menikahi Alina. Itu nggak ada hubungannya sama ini loh, Mas. Mas, aku capek tau nggak? Jangan bohong kamu. Kamu minta keluar dari tim. Kamu lupa kalau kita bangun semua ini bareng-bareng. Oke. Biar nggak ada omongan yang panjang dan prasangka yang berlebihan, aku ikut. Aku ikut, tapi aku nyusul belakangan. Puas? Aku sendiri yang bakal jemput kamu ke Malang. Aku bakal pastiin kalau kamu datang. Kang Dharma? Loh, Aruna? Halo, Kang. Dengan siapa kemari? Saya sama Alina, Kang. Berdua saja? Iya, cuma berdua, Kang. Dari sini mau lanjut kemana? Mau makan siang? Ada makanan enak loh di sini. Sate Ponorogo. Oh, Sate Ponorogo ya? Mboten, Kang. Aruna sedang terburu-buru. Jadi kami harus segera pulang. Ya udah, nggak apa-apa. Setidaknya saya sudah melihat kamu datang ke sini. Ya, tapi habis nikah, jadi banyak stresnya, Kang. Iya, pasti. Dua orang yang berbeda tiba-tiba hidup dalam satu rumah, itu pasti butuh yang namanya penyesuaian. Tapi ya itu serunya pernikahan. Nah, kalau seru kok Kang Dharma nggak nikah-nikah. Ya, mungkin itu belum jadi prioritas hidup saya aja. Dan ya mungkin belum ada jodoh juga rasanya. Atau jodohnya diambil orang mungkin, Kang. Ya sudah kalau gitu saya duluan ya. Kabarin kalau ada apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Jadi, apa hasil renunganmu? Selama di makam tadi, aku kepikiran omongan Mbah Kung, Run. Soal kenapa namaku Alina Suhita. Ternyata ya, rumah tanggaku dengan Gus Biru itu medan perang, Run. Oke, kalau ini perang. Berarti ini adalah saatnya kamu cuek balik ke Gus Biru. Jangan mbok turuti kemauannya. Fokus aja. Fokus ngurusin pesantren, ngurusin mertua. Innallaha kana tawwabar rahim. Rahima. Ojo kesusu. Yang di belakang tajwidnya perhatikan ya. Ojo kesusu, sing tartil. Mungkin Gus, tadi saya pergi sama Aruna. Lain kali kalau kamu sibuk, titipin obatnya ke Mbak Dalem. Jangan sampai Umi drop lagi gara-gara kamu. Le, ojo diamu istrimu. Alina itu sudah siapkan obatnya Umi. Hanya tadi Umi telat makan, jadi ya belum diminum obatnya. Wis tah. Yang salah Umi. Sampun Umi, duduk dulu. Umi tuh sudah gak apa-apa. Ya wong masih lemes kayak gini kok. Umi itu hanya perlu makan, minum obatnya, tidur sebentar, insya Allah sembuh. Astaga, ojo nangis. Boten. Alik masakin ya? Boleh. Sambil kemangi. Itu sego goreng istimewa ala Alina Suhita. Wangi tenan. Lengone mesti gawe cinta itu. Ya, kalau apa pengen ini buat apa aja, biru makan yang lain.
Itu kan khusus buat awakmu. Kok dikekno wong liya? Lah, bahkan dudu wong liya. Oh, apa sih? Alin gawe sego goreng kanggo bojone. Bojone sapa? Awakmu atau Abah? Yalah, Abah. Ya Abah kan tanya. Lah ya contohnya itu loh. Ya, ya Tunduk. Iya. Nah ini apa nggak dikasih lauk apa? Lah ya apa mau ini? Apa mau ini? Kalian berdua ini sudah jadi suami istri, tapi kok masih kelihatan kaku. Kalau sego gorengnya enak, ya dipuji istrimu. Ojo isin-isin, walaupun di depan Abah dan Umi. Enak, Lin. Suwun, Mas. Gitu dong. Lin? Yeah. Abah sama Umi insya Allah mau ziarah ke makam para wali Songo. Ya, sekitar 3-4 hari. Gitu toh, Bah? Iya. Yeah. Jadi, Umi minta kalian berdua jangan pergi-pergi. Ya? Iya. Yeah. Jaga makmu. Ya mesti. Nah, iya kan. Ada juga Dewi Munding Sari, Gus. Wah, tidak ada satupun Raja Jawa yang bisa menikahinya. Akhirnya dia dibawa ke Belanda dengan mas kawin 3 meriam. Dia juga disebut sebagai perempuan panas. Perempuan panas itu maksudnya gimana? Perempuan panas, ada anggota tubuhnya yang mengeluarkan cahaya gitu. Hanya laki-laki dengan kekuatan luar biasa yang mampu menikahinya, Gus. Makanya dia disebut pengabsah wongso. Pengabsah wongso? Iya, pengabsah wongso. Yang mampu mengabsahkan kekuatan raja sehingga kerajaan bisa diwariskan ke si penerus. Kowe kudu menemukan perempuan pengabsah wongsomu. Karena kamu ini anak tunggal. Keturunanmu tuh ditunggu sama banyak orang, Gus. Kamu aja yang cariin. Aku ini bukan orang yang cocok. Mata batinku itu belum mampu untuk mendeteksi kehadiran perempuan seperti itu, Gus. Terus kira-kira siapa yang mampu? Orang tuamu. Gus. Dok. Kok jadi video call sih, Mas? Aku pengen lihat wajahmu. Kok jadi serius gini sih, Dok? Besok ke Malang nggak usah jemput aku, Mas. Aku dianterin sama temen aku. Arya. Sampai ketemu di Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ratna Rengganis, saya Biru. Saya ikuti tulisan kamu tentang prajurit Estri. Lalu, kritikannya? Gak apa-apa, ngomong aja. Biasa kok kalau dikritik. Paling saya debat kalau saya nggak setuju. Tulisan kamu itu bagus, tapi ada satu hal yang penting dan unik. Mereka semua ini anggotanya perempuan, tapi seragamnya sama persis seperti prajurit laki-laki. Selain jago artileri, mereka juga bisa memanah dan bersenjata. Gak cuma itu, mereka juga melek huruf dan sastra. Mereka bisa bernyanyi, menari, bermusik. Salah satu tarian mereka yang paling terkenal adalah Retno Tinanting. Aku tahu kok, soal semua itu. Sengaja gak aku tulis. Space-nya nggak cukup. Itu dia alasan kenapa aku mau bertemu sama kamu. Saya punya rencana untuk membuat majalah tentang pergerakan wanita. Di situ kamu bebas menulis apapun tanpa batasan. Gimana?
makan dulu apa langsung? Gak usah, Mas. Langsung ke kos aja. Teman-teman udah tahu soal kamu mau ke Belanda. Loh, kenapa? Kayaknya aku masih butuh waktu deh, Mas. Semoga bukan Gus Biru sing gerai kamu ragu. Atau memang soal dia? Oh, atau... Anu, Mas. Besok pagi habis diskusi buku, bisa nggak anterin aku ke Malang? Besok? Sore, Mas. Aku ngerti kamu marah. Aku salah. Maaf, Dok. Udah, Mas. Udah. Lupain semuanya, Mas. Aku gak bahagia, Dok. Aku nyesel. Udah terlambat, Mas. Belum terlambat. Aku belum melakukan apapun sama Alina. Aku nggak perlu tahu soal itu, Mas. Kamu perlu tahu soal ini. Karena aku cuma cinta sama kamu, Dok. Aku mau kita seperti dulu lagi. Aku mau memperjuangkan kamu. Aku cuma mau nikah sama kamu, Dok. Jangan bilang kamu sudah nggak ada rasa lagi sama aku. Proposal workshop penulisan. Aku mau ikut berkontribusi sama pergerakanmu. Gak cuma Mas bakal punya pasukan yang akan turun di jalan-jalan, tapi Mas juga bakal punya pasukan yang akan menyerang media dengan tulisan. Waalaikumsalam. Alina, kenapa kamu bersedia nikah sama aku? Apa tujuanmu? Mau jadi penerus pesantren? Bisa ngomongnya kayak gitu, Gus. Lah terus apa lagi, Lin, tujuanmu? Kita bahkan gak ngalami masa pendekatan. Gak pernah terpikir, Talin. Kalau orang nikah itu harus dilandasi sama rasa cinta. Buat saya pernikahan ini amanah, Gus. Wis, Talin. Kayaknya kamu ini memang senang ngejalani pernikahan semacam ini. Karena bukan kehidupan berumah tangga yang jadi tujuan dan prioritas kamu. Tapi kekuasaan dan memimpin pondok pesantren orang tuaku.
Tukaran, Dok. Kowe yo bodoh kaya umikmu. Nek nangis mesti mlaku rene. Ben apa enggak delok umikmu nangis. Umikmu lebih memilih untuk menghabiskan air matanya di sini. Lalu balik untuk memberikan pengertian kepada Abah. Walaupun gak jarang kami harus berdebat untuk menemukan kesepahaman. Umi hebat ya, Pak. Iya. Umimu memang hebat. Biru itu mengoyel. Yo, mungkin ini salah Abah. Biar terlalu ngalemi Biru. Masih yo ngeyel. Tapi hatinya apik. Koyo apa? Nek yo koyo apa? Mesti iso ngerti perasaan awakmu. Yo. Maafkan Biru. Serius, Tazal. Jadi Rengganis itu bilangnya nyampe Malang sore. Lah dia tuh ngapain aja sama si... Gak apa-apa. Tapi lancar tuh workshopnya. Ya wes, alhamdulillah. Assalamualaikum. Umi sama Abah udah jalan toh? Sudah. Ini perutku kok nggak enak ya. Kamu ada minyak kayu putih atau apa gitu nggak? Memang sakit lebih baik tidur di ranjang, biar saya yang tidur di sofa, Gus. Kamu harus belajar tega, Lin. Ini bukan soal air tuba dibalas air tuba, tapi tindakan cuekmu itu bisa bikin dia mikir. Ini mau diperbaikin atau mau dihancurin sekalian? Cerai. Astagfirullahaladzim, Run. Aku gak pernah lo mikir sejauh itu. Ya kamu harus siap toh dengan pilihan itu, Lin. Apa kamu rela hidup tersiksa terus sampai tua sama dia? Oh. Ke dokter aja yuk, Gus. Perlu, dia juga sembuh sendiri. Masih sakit perutnya. Thank you.
aku lapar, Lin. Suwon ya, Lin. Tapi kayaknya... Mau ngapain? Aku mau istirahat aja. Assalamualaikum, Ron. Kamu di mana? Bisa jemput aku tak? Gus Biro, demam tinggi harus dibawa ke rumah sakit sekarang. Dari pemeriksaannya, ini menunjukkan gejala tipes. Saran saya sebaiknya rawat inap agar bisa kami pantau kondisinya. Tapi sebenarnya, Lin, ini saat yang tepat kalau kamu mau ninggalin dia. Ron, apa sih? Ya, aku juga tahu sih kamu nggak bakalan tega. Aku sekarang tahu jawabannya. Apa? Ya kamu tuh udah jatuh cinta tuh sama Gus Biru. Dan kamu tuh yakin kalau cintamu bakalan bikin Gus Biru lulu. Iya tuh? Semangat begadang, ya. Yuk Gus Biru, sehat-sehat, yes. Lagi. Kenapa Gus? Handphone lu mana ya? Ini nih. Obat. Gus, maaf. Dokter kan yang bilang sendiri jenengan itu harus banyak istirahat. Jadi lebih baik handphonenya ditaruh dulu, terus ini makanannya dihabisin dulu. Gus. Saya lebih baik hari ini istirahat dulu, main HP-nya besok lagi. Lagi. Gimana, Sus? Untuk tensinya 120/70 ya, Mbak. Masih aman kok, Mbak. Untuk suhunya saya cek dari kemarin juga sudah mulai menurun. Gus, minum dulu yuk. Bisa bangun. Tolong bawain buku yang ada di kamar. Buku yang mana? Buku yang judul. Wes gak usah, nanti tak chat ke kamu aja judulnya. Judulnya susah. Gak apa lah kamu bakalannya. Buku yang mana? Di bawah bendera revolusi, dari penjara ke penjara. Biografi Gus Dur, guru ke orang-orang di pesantren, ada Bul Alim Wal Muta'alib. Oh, atau filsafat. Ada Kant, Hegel, Byron, Nietzsche. Mau sastra? Story of Itzan, Son of Solomon, Jejak Langkah, atau Gus mau sejarah? Queen Empress and Concubine, Babat Tanah Jawi, mau yang mana jenengan? Saya gak pernah kok mindahin buku-buku jenengan. Saya beresin biar gak berjajar di lantai dan sofa. Saya sudah baca buku-buku itu. Jadi jenengan butuh buku yang mana? Queen Empress and Concubine. Ya sudah. Nanti saya bawain kalau pulang. Wes, gak usah main HP lagi. Ya, matur suwun. Monggo. Adik-adik, hari ini kan kita akan membahas menulis novel. Menulis itu harus dari mana? Gus? Harus dari...
Gus. Biru. Hasil labnya sudah keluar, alhamdulillah bagus. Jadi bisa pulang. Alhamdulillah. Terlihat pinter, gak boleh. Ngerti ya? Ngoyo-ngoyo kita nulis, tapi gak diterima di hatinya pembaca. Saya. Jadi menulis itu harus dari hati. Kita mulai. Cara menulis novel. Satu. Anak-anak pada kemana? Sedang ada kegiatan di pesantren. Mau sarapan roti atau mau? Oh, nggak usah, nggak usah. Kok sudah rapi? Mau kerja hari ini? Belum. Tapi siang ini mau ada tamu datang. Teman-teman kantor, mereka menjenguk. Sekalian kasih laporan hasil workshop di Malang. Kamu bisa masakin buat mereka. Tapi kalau kamu sibuk atau nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau ada acara di pesantren, bisa minta. Saya bisa. Sunan. Sami-sami. Pripun, Gus? Sudah oke ini. Gimana perjalanannya lancar? Masih sakit. Assalamualaikum. Juga kamu. Ya, aku khawatir. Sakit kamu semakin parah, Mas. Pasti gara-gara telat makan, kan? Namanya juga lagi banyak kerjaan. Jadi sering lupa. Harusnya ada yang rajin ngingetin kamu. Ngurangin kopinya, Mas. Ini loh, ada Bang Rizal, Zaki. Harusnya ngingetin kamu, jagain kamu, Mas. Kalau Mas Biru kenapa-napa, kan kalian sendiri yang ruwet. Ya, toh? Dengar itu. Ngapunten. Telat minumannya. Silakan diminum. Maya. Gimana manisnya? Cukup, Mas Belewanya? Cukup, Ninalina. Manisnya pas. Lin. Nih. Kenal, no? Ini Ratna Rengganis. Alina Suhita, Ratna Rengganis. Saya rekan kerjanya Mas Biru. Cuma mampir sebentar, Mbak. Gak apa-apa, kita makan siang di sini.
saya sudah siapin khusus untuk menyambut mbaknya. Ya kan, Mas? Satu lagi esnya. Minumlah. Silakan, silakan, Mbak, dicicipi. Iya, siap, makan harus disiapin. Saya dengar workshop di Malang sukses ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat ya semuanya. Mbak, saya lihat itu loh, ceramahnya Mbak Rengganis yang di video dikirimin sama Mas Biru. Bagus banget, Mbak. Saya yakin itu anak-anak pasti yang dengar langsung terinspirasi. Ya kan, Mas? Menurutku, kita ini harus ada progres. Kita harus membuat kemajuan dengan mencoba media online. Selama aku sakit kemarin, aku berpikir, kenapa santri-santri ini nggak kita ajari untuk membuat film? Setuju, Gus. Awak dewe bisa bikin film dokumenter tentang kehidupan mereka. Gimana? Kamu bisa kan ngisi materi untuk pembuatan film dokumenter? Bisa lah. Multitalenta anak satu ini. Mau kan kau? Ya iso. Tapi pesantren mana yang mau kita pakai buat pilot project ini? Gimana kalau di sini saja? Kira-kira topik menarik apa yang kita bisa angkat dari pesantren Al-Anwar? Sebaiknya sekarang kita makan dulu ya. Nanti baru kita bahas lagi kelati apa. Kesetaraan. Ya walaupun pesantren kami memisahkan sistem klasikal pendidikan santri putra dan santri putri, tapi berbagai fasilitas dan aktivitas itu diberlakukan sama. Semua mendapatkan kesempatan yang sama. Bahkan Mbak, kalau lagi diskusi ilmiah, Basul Masail, itu mereka digabungkan. Bahkan Mas, mereka itu bisa loh beradu argumen. Gimana? Topiknya bagus, Mbak. Saya suka. Saya ngeliannya, Bia. Oke. Setuju kali aku. Ayolah. Alhamdulillah. Kalau pada suka sama usul saya. Kita makan dulu. Saya siapin ya. Saya bantu ya, Mbak. Mbak Alina. Gih, Mbak. Mbak Alina tahu kalau dulu saya sama Mas Biru itu pacaran. Saya tahu kok, Mbak. Mbak. Saya senang loh, Mbak. Melihat Mas Biru itu bahagia sama Mbak Alina. Mbak Rengganis. Mbak salah kalau mikirnya kayak gitu. Mas Biru belum sebahagia itu. Saya ini masih jauh dari harapannya. Saya ini masih banyak kurangnya, Mbak. Masih banyak yang perlu dipelajari untuk jadi istri yang baik. Ini makanannya sudah jadi semua. Makan yuk. Mbak. Tumben makanmu dikit, Re. Janganlah pula malu-malu kali, Re. Biasa kalau sama kita, nambah sampai 3 piring kalau ada pepes ikan itu. Udah makan aja lah. Kalau gak enak, bilang aja. Alina sudah terbiasa dikritik. Enggak kok, Mbak. Ini beneran enak. Makanannya enak. Cuma aku keburu kenyang aja. Laki-laki tuh kadang suka membingungkan ya, Mbak. Makan sedikit salah. Makan banyak juga salah. Ya kan? Iya. Mbak Alina bener.
Ya, ya Mas. Silakan makan. Ya. Sekarang aku baru ngerti, Bang. Kenapa Lina Suhita dipilih menjadi istrinya Gus Biru. Dia emang layak meneruskan pesantren Al-Anwar. Lagian, Nyai Alina lebih enak dipanggil daripada Nyai Rengganis. Saya kangen Mbah Kung. Saya mau pulang ke Salatiga. Ya tapi aku gak mau. Saya bisa pulang sendiri, Gus. Terus kalau Umi sama Abah nanya, aku mau jawab apa? Ya bilang aja kalau Alina kangen sama rumah. Kenapa aku nggak melok? Yang ada mereka malah bakal curiga kalau kita punya masalah. Gus, saya mohon, izinkan saya. Aku nggak pernah ngelarang kamu buat pergi dari sini. Tapi tolong, jangan sekarang. Makananmu wes tak siapin. Nanti saya akan minta Aruna antar saya ke terminal. Assalamualaikum. Nanti tak jemput, tak kabar deh. Rencana aku mau jemput. Suwun, Run. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau ajak kamu makan. Makan? Inspirasi aku untuk akhirnya bikin kafe sendiri. Yuk. Ini istri saya, Alina Sulita. Salam kenal, Mas. Salam kenal, Mbak. Tadi pesan aku? Oh iya, ikan wajibnya dua. Oh, siap. Rantau sekedap. Siap. Dulu pertama kali Abah yang ngajak kesini. Malah saya belum pernah, Gus, makan ikan water. Nah itu, makanya kamu harus coba. Enak banget. Aku yakin kamu suka.
ditaruh dulu handphonenya. Dinikmati suasananya. Tapi saya harus hubungi Aruna, Gus. Biar gak buru-buru jemput sayangnya. Kamu tetap mau pulang, tak? Sih. Maaf, Ron. Aku udah siap makan sesuatu. Hah? Suun, Cak. Oke. Nah, ini. Anin. Gus, cuci tangan dulu. Wah, iya. Sudah berdoa. Astagfirullahaladzim. Erin. Selamat makan. Enak, Rin. Enak, enak. Aku pilihin yang paling enak buat kamu. Ini gede. Gimana? No. Cuci tangan dulu ya. Gak usah. Tak ambilin aja. Tak bantu. Persoan, Gus. Di sini kalau pagi udaranya sejuk banget. Pas musim hujan biasanya airnya lebih tinggi daripada ini. Lin. Kamu belum pernah ke kafeku, tah? Mau aku ajak ke sana? Boleh. Nanti aku ajak kamu ke sana ya. Tempatnya bagus. Suwon, Lin. Abah kenapa gak setuju ya, Gus? Abah itu gak pernah setuju dengan segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan pesantren. Njenengan sudah jelasin maksud dan tujuannya? Sudah. Tapi konsep semacam ini itu terlalu modern. Terlalu muluk buat Abah. Abah hanya mengakui kesuksesan seseorang jika itu berkaitan dengan kemajuan pesantren.
Atau jika orang itu berjalan sesuai dengan cita-citanya. Ya seperti kamu ini. Gus Biru! Lo? Permadi! Lo! Oh, sehat. Suwi banget orang ketemu awak dhewe. Suwi gak ketemu. Makanya. Aku ke rumah awakmu nerbit buku, sukses besar jare yo. Oh, melu bangga aku. Alhamdulillah, suwun yo. Padha-padha. Iki oh. Ini istriku. Alina Suhita. Permadi. Alina Suhita. Ini ternyata perempuan pengabsah Wongso yang kamu pilih ya? Nggak ngomong-ngomong kamu. Mumpung di sini, ayo kita foto. Nanti tak kirim ke grup alumni kita. Oh, ya. Yo. Foto di sana aja. Pemandangannya bagus. Oh iya, lebih terang ya. Coba ya. Mbak. Ya. Mas. Ya. Mas, nggak apa-apa saya aja yang fotoin. Nggak mau ikut? Bertiga aja? Nggak usah. Nggak apa-apa saya aja. Oh iya. Iya. Satu, dua, tiga. Nia, kamu bantuin gak beres? Aku aja ya. Nggak, Ning. Sal? Nggak, Ning. Bantuin itu Umi sama Abah. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beres di rumah. Alhamdulillah. Bagaimana ziarahnya? Ya seneng ya, Toba. Lain kali kamu harus ikut, Lin. Ilmu kita jadi tambah banyak. Terus hati kita juga jadi tenang. Terus kamu juga bisa doa. Doa sekaligus ziarah ke makam-makam para wali itu. Minta Allah percepat dapat keturunan. Ya? Ya lah, Ba. Kok ngemil? Aku luwe. Kamu masak, Kak? Ngapunten, Abah. Gimana kalau khusus hari ini kita makan di luar? Tapi kalau masih capek, gak apa-apa. Umi sama Abah istirahat saja, nanti lain kali kita. Ya gak apa-apa juga makan di luar. Ya, Abah. Kali-kali kita makan di luar. Ya? Bagus ya kafemu, Masya Allah. Biru senang banget ada Umi dan Abah di sini. Alhamdulillah. Istrimu yang ajak Umi dan Abah ke sini. Dia bilang harus coba semua masakannya. Katanya enak. Nanti Biru pesankan yang paling enak buat Umi. So enak. Suwun, Pak. Tempatnya apik. Buku-bukunya apik. Arek-arek si cangkroan nang kene. Nek sholat piye? Ada musola ba di sini. Sudah ada tulisannya juga. Alhamdulillah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bah, ini menu spesial buat Abah. Ayam penyet, resepnya dari Umi. Yalah, ini toh resep yang diminta tempo hari sama Umi. Tahu dijadikan menu yang dijual. Umi minta persenan. Biru, mosok ada tuh merene. Apa mangane masakan Umi? Alina, awak mangan opo? Spaghetti bolognese. Apa mangane wae? Maaf, Mbah, tangan kiri. Ayo pas. Lah, mantep iki. Kalau bisa tuker-tuker, kita juga tuker lah.
Nah ini, aku makan steak. Kau makan toge. Ah, biar Umi sama Abah cepat dapat cucu. Setuju. Memang Umi sama Abah sedang menunggu cucu. Apalagi Abah sudah menyiapkan nama untuk cucu-cucunya. Gitu, Bra? Iya. Makan toge, makan togenya. Biar subur. Subur. Permisi sebentar. Lin. Lin. Rizal tuh memang sembarangan. Nggak seharusnya dia ngomong kayak gini. Nah, normalnya memang seperti itu, Gus. Kalau belum nikah, yang ditanya itu kapan menikah. Setelah menikah, yang ditanya itu kapan punya anak. Hajar, Mas Rizal nggak salah. Ya, tapi dia nggak ngerti situasi kita kayak gimana. Nggak akan ada yang pernah ngerti, Gus. Situasi kita seperti apa. Gus bilang sama saya. Gus menikahi saya karena kasihan sama Abah dan Umi. Pertanyaan saya. Gus mau menghamili saya dengan alasan yang sama. Bagus. Sakit lagi. Aku sudah siap, Lin. Lin. Saya gak siap, Gus. Saya gak pengen punya anak dari laki-laki yang belum. Yang tidak mencintai saya. Terus gimana dengan harapan Umi dan Abah, Lin? Bu, alasan Gus yang bisa saya berikan kepada mereka kenapa saya nggak hamil-hamil. Tapi nggak akan ada satupun alasan yang bisa saya berikan kepada anak kita nanti. Kalau dia bertanya apakah dia dibawa ke dunia ini karena cinta. Saya harap jenengan paham. Jadi apa tujuannya awakmu gawe film koyok ngono? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tujuannya agar masyarakat bisa mengenal kehidupan pesantren dengan lebih dekat, Bah. Selama ini kan sekolah di pesantren dianggap sebagai hal yang kuno. Yo enggak apa-apa. Yang penting kan enggak elek. Nggih, Bah, enggak elek. Tapi dengan adanya dokumenter ini, kita bisa memberikan informasi yang lebih akurat. Syukur-syukur bisa viral, Bah. Viral apa? Terkenal, Bah, maksudnya. Pesantren ini nggak butuh jadi terkenal. Ngapunten, Bah. Boleh saya ikut berpendapat? Apa? Menurut saya, menjadi terkenal juga bukan sesuatu yang buruk. Pesantren ini nggak butuh pencitraan, Dok. Paham? Maaf, Bah. Mungkin maksudnya Mas Biru, kalau difilmkan pesantren dan sekolah ini bisa jadi tujuan utama masyarakat dalam menuntut ilmu. Bukan hanya sekolah unggulan ataupun sekolah negeri, Bah. Nanti sekalian, Bah, kita tunjukkan kalau di pesantren itu selain sekolah dan mengaji, santrinya juga belajar tentang ilmu hidup.
tentang bagaimana mengasah skill dan kemampuan. Ngoten, Mbah. Kami punya prinsip yang telah diajarkan kiai kami secara turun-temurun, yakni al-muhafazatu ala qadimis solih wal ahzu bil jadidil aslah. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa santri seperti kami jauh dari melek teknologi dan terlambat menangkap modernisasi. Padahal tidak bisa digeneralisir begitu. Pesantren kami menyediakan segala perangkat modern. Ada lab komputer, lab bahasa asing, ada perpustakaan dengan koleksi buku barat dan timur sekaligus. Layanan administrasi juga sudah berbasis teknologi digital. Bahkan sudah dapat dimonitor para wali santri dari berbagai penjuru menggunakan akses internet. Dan yang paling penting adalah nilai yang diajarkan di pesantren kami tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam membangun kerjasama tanpa dibedakan satu sama lain. Kat, cukup? Bagus. Nanti semuanya bakal diedit buat pilot projectnya. Menurut saya cukup buat 15-20 menit tayangan. Matur suwun ya, Mbak. Saya matur suwun, Mbak. Kalau bukan karena Mbak, project ini nggak bakal jalan. Assalamualaikum, Ning. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya pamit dulu ya, Mbak. Lain kali panggilnya Alina saja. Saya juga Rengganis aja. Assalamualaikum, Ning. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sabar ya, Mbak. Sing sabar, Alina. Rengganis, sukses selalu untuk kamu ya. Suan, Dok. Yeah. Oh iya, punya apa? Unjukannya apa ya? Yeah. Kamar itu. Pa. Monggo, Abah. Len. Nggih. Yeah. Umi dan Abah perhatikan, wajahmu lebih ceria, lebih terlihat seneng. Mosok, Mi? Iya, mukanya bercahaya. Ada yang dirahasiakan, tak? Yalah, mula tak. Duk. Nge. Kau umeteng, tak? Lah, ini kita takoi. Aduh, mau tanyanya. Ini kita takoi, Mi. Iya lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ngepasi iki. Baru mau mulai tak makannya. Gak salah firasat apa ini? Firasat apa toba? Nah. Wajahmu ceria, Le. Istrimu hamil ya, Le? Iya, tak? Kamu hamilin? Lah. Iya, tak? Belum tahu, tak? Masih rahasia, Lin. Iya, Alin
Mensa sudah telat 2 minggu. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Tapi, belum cek ke dokter. Belum pasti, Umi, Abah. Gak apa-apa. Gak masalah. Alhamdulillah, ya Rabbi. Masya Allah. Doanya terkabul. Kayak gitu, Lin. Kayak gitu cara mau ngejawab pertanyaan Umi sama Abah. Dengan berbohong. Tega kamu, Lin. Kamu gak lihat ekspresi mereka. Segimana mereka bahagianya. Ya, apa bedanya dengan pernikahan yang kita lakukan ini? Gus juga bohong sama mereka, kan? Oh, aku ngerti sekarang. Kamu kayak gini nih mau ngebalas aku, Talin? Astagfirullahaladzim, saya gak pernah ya berpikir speech itu ya. Ya wis, kalau gitu kita lakuin aja sekarang. Gus. Biar kita gak perlu lagi bohong di depan mereka sama apa. Huh? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku baru saling. Ngapur, Alim. Cerai saja, Gus. Kita cerai. Jenengan nikahi Renggandis. Dia juga kan masih cinta sama jenengan. Nanti kalau jenengan setuju, saya matur sama Umi dan Abah. Gak bisa kayak gitu, Lin. Umi sama Abah perlu kamu untuk mimpin pesantren. Reganis juga bisa. Lebih pintar. Lebih berpengalaman. Dan pastinya jenengan dan dia akan dengan senang hati memberikan keturunan untuk Abah dan Umi. Apa lagi kau, Gus? Ceritalah. Alina minta cerai. Ayre, video dokumenter dari Reganis udah selesai. Terus iki koyo ono surat gawe awakmu. Aku pamit, Mas. Besok naik kereta ke Jakarta dan lanjut ke airport terbang ke Belanda. Mau kemana kau? Belum selesai ini kita ngobrolnya. Aku harus selesaikan sekarang. Mama enggak, Mas? Tidak. Rey. Aku mau bicara. Batalkan, Do. Aku akan kembali ke kamu. Aku akan ceraikan Alina. Dan kita akan menikah. Alina udah setuju. Ini bahkan saran dari Alina. Kamu jangan gila, Mas. Aku akan bawa kamu ke depan Umi dan Abah. Kalaupun mereka nggak setuju, aku akan tetap nikahi kamu. Hubungan kita adalah masa lalu.
sekarang udah gak ada. Kamu udah ada Mbak Alina. Tapi aku masih mencintaimu, Dok. Yang kamu cintai adalah Ratna Rengganis yang dulu. Sekarang yang ada di depan kamu adalah Ratna Rengganis yang berbeda. Kamu harus bahagia sama Mbak Alina. Rasanya aku nih memang gak sekuat Ratu Majapahit. Jadi ratu di hati suami sendiri aja gak sanggup. Gimana kalau kali ini gak usah bawa-bawa sejarah ya? Dewi Suhita belum tentu kuat, Lin, kalau misalkan ada di posisimu. Udah dinikahin berbulan-bulan, gak pernah diapa-apain tuh. Ya apa ya? Loh, kok mau ngomong loh? Sebelum ke Salatiga, mampir dulu ke Klaten ya. Mau makan soto, ta? Bukan. Terus? Makamnya Sunan Tembayat. Aku harap nenangin diriku dulu, Run. Ya wis, kayak gitu kamu istirahat, toh. Nanti kalau misalkan udah deket, tak bangunin. Udah, Lin. Nggak usah ditelepon balik. Udah, jam. Kok ada sinyal sih? Bagus. Ada berapa anak tangga nih? 250. 250? Kamu nggak usah naik. Istirahat aja, kan dari tadi sudah nyetir. Iya. Cinta sama jenengan. Nanti kalau jenengan setuju, saya matur sama Umi dan Abah. Kayaknya kamu ini memang senang ngejalani pernikahan semacam ini. Karena bukan kehidupan berumah tangga yang jadi tujuan dan prioritas kamu. Tapi kekuasaan dan memimpin pondok pesantren orang tuaku. Biru itu mengmuel. Yo, mungkin ini salah Abah. Dia terlalu ngalemi Biru. Masih yo ngeyel. Tapi hatinya apa? Semalam Umi ngimpi lagi. Memang Putu matanya mirip Biru, nek bibirnya mirip kamu. Sing penting mikul dhuwur, mendem jeru. Nih, lihat kamu. Ngara apa ini? Air dari gentong sinaga. Boleh tak minum dah? Aku haus pol. Boleh. Thank you. Sumpah ini seger pol. By the way, ada yang nyusuli kamu loh.
Assalamualaikum, Lin. Waalaikumsalam. Apa sih, Run? Enggak kok, Kang. Itu loh. Bagus. Bersih. Kalau yang kemarin-kemarin tuh kan kayak di sini ada, di sini ada. Aduh, di sini lagi balik, di sini lagi. Kayak orang tuh liatnya risih, ya tau, Lin? Jelek banget, Kang. Jadi kayak keinget waktu kita SMA, iya toh? Tambah. Terima kasih, Lorun. Kan perubahan itu penting dalam hidup. Kang Dharma jadi langsung ke Semarang. Oh iya. Walau sebenarnya saya dengan senang hati mengantarkan kalian sampai Salatiga. Gak apa-apa. Gak usah, Kang, orang disamperin ke sini aja saya udah senang. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertemu denganmu, Lin. Setelah saya dengar apa yang kamu alami. Bayar dulu ya? Ini kita pesan apa aja? Cuman ini tiga. Sista bayar dulu, wes. Mbak. Tanpa Runa ngomong pun, saya sudah menduga sebenarnya. Kalau benar seperti yang Runa ceritakan, maka saya ingin bilang kalau saya ada di pihakmu. Bukannya saya ingin membuat pernikahanmu berantakan, Lin. Tapi saya paham dan mendukung apa yang kamu lakukan sekarang. Butuh keberanian yang luar biasa untuk menyatakan isi hatimu kepada Gus Biru. Apalagi kepada Pak Kiai dan Ibu Nyai. Ini bukan soal siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi saya ingin bilang, kamu itu berhak mendapatkan kebahagiaanmu, Alina. Tersubun, Kang. Sudah cukup air matamu, Lin. Tolong, jangan disia-siakan lagi. Saya kira satu senyuman darimu cukup untuk bekalku menempuh perjalanan ke Semarang. Ada yang tak perlu digenggam, rindu yang tak perlu diratapi, luka yang tak perlu sekarang diobati, hanya sesekali disiarai. Bersama yang diam terbiru. Belum ingin pulang ke rumah ibu. Tapi Mbak Putri kan tahu sendiri ibu itu orangnya panikan. Nanti kalau tahu, jadi panjang. Dalam cuma mau tenang di sini, Mbak. Gimana itu lidahnya? Biar keselamu hilang. Lerensi engkama, ya. Mbah, jangan bilang dulu deh sama Mbahku. Ini bukan berarti kamu kalah. Suwun ya, Ron. Sama-sama. Mas kalian bawain tasku ke mobil nggak? Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi pelindung bagi kaum wanita. Pelindung? Perempuan juga artinya boleh bersuara.
menyampaikan pendapatnya tergantung bagaimana perempuan itu juga bisa menghargai ya. Cara menyampaikannya gitu toh, Mbak? Ya, memang ada pendapat seperti loh. Alina mana? Biru? Mana boleh? Alina pergi dari rumah ini. Alina gak bahagia dengan pernikahannya dengan Biru. Biru sudah menyakiti perasaan Alina sejak malam pertama, Mi. Biru. Ampun, Tuhan. Diedit sama Rengganis. Kita butuh approval untuk follow up lanjutannya. Nih. Pesantren Al-Anwar didirikan oleh Kyai Hanan dan istrinya 25 tahun yang lalu. Pesantren ini merupakan pesantren salaf yang progresif dan modern di Kediri. Saat saya dalam perjalanan ke Yogyakarta, kuputuskan untuk mampir ke sini. Melihat keadaanmu. Ya, sambil sowan juga ke Mbahku. Kang Dharma ini enak ya hidupnya. Bebas. Kebebasan yang sebenarnya itu ada di dalam hati, Lin. Aku ke Jogja itu mau ngantar teman, nyuangkan istrinya Tabarukan ke pondok pesantren di Krapyak. Tabarukan? Temanku ini selalu menemani istrinya dengan setia. Padahal Tabarukan itu kan matang puluhan. 40 hari tidak bertemu, tapi temanku ini selalu sabar meski hidup terpisah. Kenapa, Lina? Saya ini pernah membayangkan Tabarukan sama Mas Biru ke Kudus. Di komplek makam Sunan Kudus. Bayang damainya. Pasti suasananya sakral. Karena berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa. Masjid Menara. Kamu itu bicara. Seakan-akan keinginanmu tidak akan pernah terwujud, Lin. Janji ya, Mas. Jenguk aku di Belanda. Iya, pasti. Jangan cuma datang pas acara buku doang. Beneran datang. Iya. Sama bawain makanan Kediri.
Iya. Nah. Ya wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok pagi saya jemput untuk tabarukan. Soal tabarukan? Saya ingin kita pergi bersama-sama. Sejak dulu saya selalu saya janji saya akan kembali menjemputmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bicara sama kamu, Re. Mas ini apa? Tolong. Suita. Ada yang datang. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf, Len. Benar-benar minta maaf. Abah dan Umi gimana kabar, Gus? Mereka pasti marah ya? Marah. Marah besar. Tapi marahnya bukan sama kamu, Lin. Marahnya sama aku. Abah sama Umi khawatir kalau kamu gak akan kembali lagi. Meninggalkan aku. Meninggalkan pesantren Al-Anwar. Itu maksud saya, Gus. Saya ini paham, Gus. Jenengan dan Rengganis itu punya kisah cinta yang dalam. Dan saya ini nggak mungkin menggantikan itu di hati, Gus. Rengganis sudah pergi. Iya,
Belanda, kan? Pergi dari hatiku. Untuk selama-lamanya. Neng Suhita adalah seorang sosok yang hebat. Neng Suhita adalah pembeda dan membawa pembaruan di pondok pesantren ini. Beliau paling cepat turun tangan kalau kami lagi ada masalah. Selalu ngajak berunding dan menggagas program-program pesantren. Saya paling takut berpendapat sama suami saya. Dengan adanya Neng Suhita, memotivasi saya untuk berani. Bahwasanya perempuan itu juga boleh berpendapat. Alina Suhita adalah sosok pengajar dan pemimpin di pesantren ini. Yang menanamkan nilai-nilai sederhana kepada murid-muridnya. Nilai-nilai ini yang akan menjadi modal besar kepada anak-anak untuk menghadapi masa depan mereka. Yang selama ini kamu bilang benar, ya? Soal? Soal Alina Suhita. Kamu udah mengantarkan aku untuk bisa menerima Alina Suhita sebagai pasangan hidupku. Aku cuma mau bilang terima kasih banyak. Aku ingin mengucapkan selamat jalan. Dan selamat menjalani kehidupanmu yang baru. Makasih, Mas. Makasih buat semuanya. Kamu adalah wanita agung yang tidak pernah memikirkan dirimu sendiri. Assalamualaikum. Mau menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya. Sama kamu, Lin. Pulang ya. Maafkan aku, Lin. Maafkan aku seiso-isomu. Sama kamu. Duh, iki lo jamune. Kamu sakit, Alin? Suruh temurus iku, Nak Biru. Ini bagus buat para istri. Biar keringatnya harum, rapet, keset. Itu kata orang lama dulu ya. Kali rapet ke ben kepenak. Sudah disiapkan. Jadi harus diminum. Thank you.
Jangan sedih lagi, Lin. Aku janji aku gak akan nyakitin kamu lagi. Kamu itu pengabsah Wong Soko. Izinkan aku untuk melayanimu dengan sepenuh jiwaku. Suhita, telah kumenangkan perang ini, dan kini aku telah bertahta di hatinya. Aku bahagia. Musaf di tanganku, suami di pangkuanku, pesantren Al-Anwar di pikiranku, Abah dan Umi di hatiku, dan benih mas biru baru saja singgah di rahimku. Bisa kau putuskan siapa pemenang di hatimu kala ini? Siap ku tersenyum ataupun tersedih, semua tergantung jawaban. Ku hanya bisa mencinta. Lin, mas, aku sudah pesankan ikan waternya. Mau makan sekarang atau mau tak fotoin dulu? Bagus tempatnya. Yuk. Berdua aja. Bahagia yang tak kunjung usai. Gini ya. Gimana? Aku temanimu bersama dan beranjak ke ujung dunia. Atau mungkinkah hari ini? Ikan wadarnya dibungkus saja ya, Lin. Kenapa dibungkus? Matamu sudah berbicara. Kau putuskan siapa pemenang di hatimu kala ini. Siap ku tersenyum ataupun tersedih, semua tergantung jawabmu.
hanya bisa mencintai.